chefnya langsung kepada Resti, yaitu macam-macam sambal kak sini. Nah, pemirsa, di depan Resti ini udah bermacam-macam sambal yang disediain dari Pixel. Nah, yang ini adalah sambal mangga, ini sambal kecap biasa, yang ini sambal merah yang biasa kita makan. Jadi ciri khasnya nih dari sambal dari Fishtalk itu sambal tebing. Nah, seperti yang kata chef tadi, sambal tebing ini adalah sambal khas Melayu pada zaman dahulu. Nah, pas banget, ini kan emang makanan khas-khas Melayu itu ikan bakar. Nah, ini adalah sambal kuning tadi yang dicocokin sama ikan pas kita bakar tadi. Nah, pemirsa, pada sini minumnya Resti pesen es jeruk nipis. Seger banget. Walaupun cuaca mendung, tapi Resti lagi pengen minum es karena Resti alhamdulillah baru sembuh nih, sobat kuliner. Nah, sobat kuliner, lihat deh, pengunjung di sini tuh ramai banget ya antusiasnya. Pasti ini enak dan sedap sangat. Nah, sobat kuliner, Resti lah banyak betul-betul loteh, langsung saja lah kita coba apa rasa dari ikan bakar khas dari Fishtalk. Masuk kategori review kita gak ya? Jom kita makan. Pemirsa, ini tuh kayaknya ini dicampur dengan bumbu pedas. Nah, kita coba kayaknya aja langsung gimana. Nah, ini ikan bawal yang tadi udah Resti pilih. Nah, tuh. Ini sebetulnya. Nah, untuk sambal pertama, Resti bakal cobain sambal mangga. Oke, sambal mangga kali ya. Oke, ini sambal mangga, bisa pemirsa lihat. Ini, oke. Oh iya pemirsa, kita harus baca doa dulu sebelum makan. Jom baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sobat kuliner, selamat makan. Sambal mangga ini sambalnya tuh diiris-iris gitu pemirsa, terus dikasih sari-sari dari buah mangga tuh macam mana, dan pas pedesnya pas, manis dia pas, asamnya juga pas, sedap betul. Ini baru sambal mangga. Resti kok jadi suka ya sambal mangga ya nih. Resti makan sambal mangga dia aja. Enak banget, segar. Bagi ini tuh tergantung selera pemirsa masing-masing. Kalau pemirsa sukanya sambal yang ini pilih aja sendiri. Nah, di sini tuh disediain dua sambal sekaligus. Wow, sedap loh pemirsa. Pemirsa tak ngiler ke. Nah, selanjutnya Resti mau cobain sambal yang khas dari Fishtalk. Namanya sambal tebing. Wow. Cabenya pemirsa, Resti takut. Nah, kita cuangin di sini ya. Oke. Selanjutnya kita oper ke perut Resti. Ternyata sambal khas Melayu zaman dulu tuh macam nih bentuknya pemirsa. Sambalnya tuh pedes, tapi pedesnya tuh enak banget, sedap betul. Pedesnya itu nggak nyiksa buat lidah pemirsa yang nggak kuat pedes, karena pasnya pedesnya tuh pas. Oke. Nah, selanjutnya mau cobain sambal yang ini. Kita cobain sambal yang satu-satu. Jadi pemirsa, kalau udah datang ke sini udah tahu mau pesen sambal yang mana. Nah, langsung aja kita pesen. Wow. Oke, sambal yang ini. Nah, pemirsa pasti lah ngiler kan lihat Resti. Resti lah tahu lah pemirsa. Pemirsa, Resti lah coba 3 sambal. Dan sambalnya rata-rata enak semua, sedap betul. Resti jadi bingung, kayaknya mau pesan semua sambal aja deh kalau datang ke sini lagi. Pemirsa, dijamin nggak bakal nyesel. Nah, patut ya pemirsa, dalam sehari pengunjungnya bisa sampai 100. Nah, pemirsa,
selanjutnya Resti mau cobain sambal biasa. Pasti sambal biasa nggak kalah enaknya nih dan nggak kalah sedapnya. Oke, kita coba. Tuh kan sedap lagi pemirsa sambelnya. Jadi Resti bingung mau pesen sambal yang mana nanti kalau datang ke sini lagi. Sambal mangga, sambal terbing, sambal kuning, sambal ini udah masuk riuh banget. Nah, finally kita bakal cobain sambal yang terakhir. Nah, pemirsa, di sambal kecap ini ada tomat, bawang, cabai merah, tuh, dan juga di mix sama bawang putih, bawang merah. Biasanya ini banyak digunain untuk sambal sate ya, tapi untuk ikan bakar juga bisa. Nah, kita cobain. Oke. Sip, pemirsa, pemirsa harus kesini pesan semua sambalnya aja karena sedap betul pemirsa. Nah, kalau sambal mangga ini di dalamnya ada cabe dan buah mangga, ada bawang juga tuh. Wow. Oke, pemirsa, tapi Resti suka sambal tepingnya nih pemirsa karena itu benar-benar ciri khas Melayu dan juga ternyata sedap tuh. Kalau sambal tepung ini komposisinya sama juga, cuman kuahnya beda. Kuahnya ini apa ya? Nanti bakal kita tanyain deh langsung sama ownernya. Tapi di sini udah ada cabai, terus bawang putih, bawang merah. Itu aja sih pemirsa. Nah pemirsa, fix ikan bakar khas dari Fishtalk dan sambal-sambal dari Fishtalk ini sedap dan riuh banget. Nah, next-nya Resti nak minum dulu. Tuh, seger banget pemirsa. Pemirsa kalau kesini recommended dari Resti harus pesen es jeruk nipis. Nah, itu tuh seger banget, cocok nih dimixkan sama pasangannya sama ikan bakar. Pemirsa Resti, alhamdulillah lah kenyang. Dan sekarang Resti juga pengen pesan menu yang satu lagi dari Fishtalk. Nah pemirsa, penasaran Resti mau pesan apa nanti? Jangan kemana-mana, tetap di Kilas Kuliner, riuh banget. Jangan ragu dan jangan bimbang, ini lagu selayaknya.